Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ashabul fadilah, tua imam kita dan tua bilal kita, ahli jawatan kuasa surau kita yang berkah ini, surau An-Nur, ibu bapa muslimin muslimat, yang malam ini saya anggarkan tak kurang 3,000 orang sampai ke belakang sana doanya, ya. Didoakan amin. Selamat berkatlah kita hendaknya ibu bapa sekalian. Sudah lama kita menangguhkan kuliah kita. Punya lama kuliah ditangguh sampai saya pun dah lupa cara nak ceramah dengan tu dah tua lama saya. Dan saudara Zul saya tadi kata dia tu kita berhenti yang itu padanya kisah kenabian kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira itu. Jadi malam ni pun kita nak sambung di situlah insyaAllah. Bila sebut kerasulan Nabi pada usianya 40 tahun, ada yang kata 9 tahun lebih sikit. Dan pendapat yang banyak kita dengar 40 tahun. Dia perbezaan ini adalah disebabkan perkiraan tahun tu qamariyah kah atau syamsiyah kah. Jadi dalam 40 tahun ini kenabian telah sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dan tentulah ada sebab musababnya. Sebab musababnya. Di mana katanya Nabi kita ni umur 37 tahun dicampak oleh Allah dalam jiwa Nabi satu perasaan berkecamuk. Maknanya jiwa Nabi ni tenteram, tenang, tetapi Allah campak satu rasa dalam jiwa Nabi bila melihat orang-orang Mekah itu. Melihat orang-orang Mekah itu. Walaupun Kaabah sudah baru, kita dah belajar 35 tahun Kaabah dibina semula. Umar Nabi 35 tahun Kaabah dibina semula oleh seorang arkitek daripada Rom, riwayat kata namanya Bakun. Maknanya Kaabah sudah baru. Tetapi orang Mekah masih macam lama juga. Walaupun Kaabah sudah baru, mereka berdusta atas nama Allah. Di mana? Depan Kaabah. Mereka menipu dengan cara ambil dulu barang-barang orang mari berdagang di Mekah dengan janji nak bayar. Kemudian mereka khianat, mereka tak bayar. Di mana? Berjanji depan Kaabah. Maknanya Allah campak perasaan kepada Nabi, mengapalah orang Mekah ni Kaabah sudah baru tetapi jiwa mereka ni masih lagi lah jahiliyah. Lalu kata Ahlus Siyar, our scholars dalam bidang sirah, bila Nabi dicampak Allah rasa-rasa berkecamuk tidak tenteram itu, membawalah jiwa Nabi mahu duduk seorang bersendirian. Macam kita lah, bila ditimpa satu kesedihan kah, dicoba Tuhan satu musibah kah, molek-molek kita bercampur, bergaul dengan orang, kita rasa nak duduk seorang. Ataupun kita rasa lah, tak bercampur sangat dengan orang ramai. Begitulah Nabi kita. Asal datangnya Jibril membawa wahyu di Gua Hira, baginda bersunyian terlebih dahulu. Lama mana? 3 tahun. Selama 3 tahun. Tapi 3 tahun ni bukanlah seterik 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Tidak.
iaitulah hanya bulan puasa. Hanya bulan puasa sahaja dalam tempoh 3 tahun. Maknanya 3 kali puasa lah. Masuk Ramadan, baginda duduk Gua Hira. Masuk Syawal, baginda balik pula ke Mekah. Tahun depan pula masuk bulan puasa, pergi Nabi pula ke Gua Hira. Habis Ramadan, Nabi balik. 3 bulan dalam tempoh 3 tahun. Agaknya apa Nabi buat dalam Gua Hira ni? Ni soalan ni kita dah bincanglah dalam kuliah yang lalu. Tetapi sajalah saya ni nak bertanya supaya bila kita live macam ni, tidaklah disangka penonton saya seorang saja di surau ni. Barangkali surau tutup, ustaz cakap tidak ramai, ramai kami di surau ni. Ya. Agaknya apa yang Nabi fikir sepanjang duduk dalam Gua Hira? Jawabnya, biarlah saya tanya, saya jawab, tak apalah. Jawabnya ialah Nabi fikir dua benda. Dua benda. Pertama, apakah tujuan kita ni dicipta Tuhan? Tuan-tuan, ibu bapa sekalian, apa tujuanlah agaknya Allah mencipta kita ni? Apa tujuan? Satu, tu Nabi fikir. Apa tujuan ni? Tujuan ni, kita ni dicipta Tuhan ni, apalah tujuan? Nabi fikir. Kedua, Nabi fikir, ke mana pula kita pergi selepas dimatikan? Lepas kita mati ni, saya dan tuan-tuan sekalian ni, adakah sudah dengan mati begitu saja? Tidak. Rupanya, kata Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka itu. Apa kata Hamka? Hidup hakiki bermula selepas nafas ini terhenti. Ha, tu dia. Maknanya, bila kita terhenti nafas, mati. Itulah permulaan hidup yang sebenar. Hidup hakiki bermula selepas nafas ini terhenti. Maknanya sekarang, waktu kita hidup sekarang ni, rupanya hidup yang tidak sebenar. Ulang sekali lagi tu, boleh? Hidup yang tidak sebenar. Kenapa? Kerana kaedah telah menyebut, ni kaedah alam atau kaedah hidup yang boleh dipaham hatta oleh orang-orang yang bukan Islam pun boleh faham. Apa kaedah sebut? Sesuatu benda yang tidak tetap. Satu benda tu kalau tidak tetap, yakni berubah-ubah, tidak tetap. Macam kita ni sekarang berubah-ubah. Molek dah nak mari surat, dah tak jadi contohnya. Ataupun molek nak pergi pasar malam, mari insaf dia masuk ke dalam surau, ambil air semayang dia. Berubah-ubah. Setiap benda yang tidak tetap, yakni berubah-ubah, ia bukan hakikat. Kita sehat, jangan disangka sehat sama-sama. Boleh jadi karang kah, minggu depan kah, sakit demam. Orang sakit tu, yang terbaring di rumah, di hospital tu, yang kita pergi melawat di hospital, bangun, Haji Mustafa dengan jemaah mari ni, bangun dia. Allah, ada apa ji? Kita jemaah ni ada bawa nasi ayam ke tuan dah, takut-takut nak makan tambuh. Dia kata tak ada rasa selera nak makan. Dah lopak tikam, tak tambuh makan. Cendol, tambuh. Dah kalau tambuh, kami balik dululah ya. Allahumma salli ala sayyidina. Semayang, salam. Letak duit nak lagi. Ambil letak, bawa batas. Duit nak lagi. Walaupun makan sudah tak ada selera dah.
Ada orang sakit, sehat. Ada yang sehat, sakit. Berubah-ubah. Macam saya ni. Susah saya ni tuan, orang susah saya ni. Susah sama nampak saya ni. Tiba-tiba berdoa pada Allah, ya Allah, aku ni orang susah sedangkan engkau Tuhan yang maha kaya. Kalaulah orang kaya pun boleh engkau beri kaya sedangkan dia lupa nak semayang, nak syukur, nak zikir, apalah engkau beri kepada aku ini Tuhan. Ya Allah, berkat dengan aku tawakal kepadamu, esok selepas subuh aku akan melangkah kaki kanan dan membaca doa bismillahittawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Aku nak menuju ke nombor ekor, nak tikan nombor 2418, jangan catat nombor ni, saya buat contoh. Menang dia nombor 1. Saya nak cerita apa ni? Kemarin miskin-miskin, hari ni kaya dia. Apa yang Allah sedang tunjuk pada kita ni? Dunia ni tidak betul lah tuan. Tidak betul. Sekejap begini, jadi begitu. Sekejap begitu, menjadi pula begini. Maka kaedah mengajar kita, satu benda yang tidak tetap, yakni berubah-ubah, bukan hakikat. Lalu hidup sekarang yang berubah ini, rupanya bukan hidup yang sebenar. Bukan, bukan. Dan bila kita hidup sebenar, selepas nafas ini terhenti, berhenti nafas, mati, kita masuk alam barzah, kita dah mati-mati dah. Kalau kita bahagia, bahagialah sampai ke bila-bila, sampai ke sudah, ya. Dan begitulah sebaliknya, minta jauh, ya Allah, minta jauh. Jadi sebab itu ibu bapa sekaliannya, tidaklah padan kalau kita bersungguh kepada benda yang akan terputus kebahagiaannya, keseronokannya, ataupun inilah atas dunia. Maka Nabi fikir di Gua Hira dua perkara. Pertama, apalah tujuan kita diciptakan? Dan kedua, ke mana pula kita pergi selepas dimatikan kita semua ni? Kalau dua benda ni masing-masing, termasuk saya, ibu bapa sekalian, boleh bawa fikiran sokmo. Pas semayang duduk sekejap atas tikar semayang, fikir, ya Allah, siapa bila lah aku ni? Ha, begitu. Lepas mati ni guana lah pulak. Kalau orang boleh fikir begini, menjadi baiklah orang, tuan-tuan, menjadi baik. Menjadi baik semua sekali. Ya, jadi baik. Dia ada satu kisah yang disebut riwayat ini oleh Abu Nuaim di dalam karyanya Al-Hilyah, yang mana dikatakan bahawa Nabi Daud alaihi salam berkawan rapatlah dengan malaikat Israel. Cuba dengar tu ibu apa sekalian. Nabi Daud berkawan rapat dengan siapa? Malaikat Israel. Hak cabut nyawa tu. Oh, kita kalau kawan kita ketua pengarah bahagian saliran dan juga pelombongan, oh, besar dah hati kita ketua pengarah. Atau ketua kita, kawan kita tu Tengku, halah sekian saya, tuan-tuan, halah kebetulan takdir Tuhan bersahabat dengan tiga anak raja di Terengganu. Tengku Pak, Tengku Panglima pun ya, Tengku Bendahara pun ya, Tengku Temenggung pun begitu juga, termasuk anak raja Pahang pun begitu juga, pasal mereka sesepupu Pahang dengan Terengganu tu. Apa kita rasa? Nak khabar masuk negeri Pahang, oh, besarnya hati, walaupun aku ni bukan orang Pahang. Sebab apa? Rajanya kawan. Ah, begitu. Masuk negeri Terengganu, terlebih lagi lah tak saya orang Terengganu. Guana? Oh, begitulah, terasa besar hati. Tetapi Nabi Daud ni berkawan dengan siapa? Israel.
kalau boleh kawan Israel ni tuang, tak ada dah. Habis skim lah dalam perkhidmatan kerajaan tu. Kalau gaji bukan terlentang menerak agaknya. Mana terlalu tinggi, tak ada apa nak sebut dah dengan Israel kawan ni. Dan riwayat kata menjadi kelaziman Israel melawat sokmo, ziarah sokmo dah sahabat baik akan Nabi Daud alaihi salam. Bila mari ziarahnya Israel pada Daud, riwayat kata Daud ni jadi takut. Alah, walaupun kawan dah kerjanya cabut nyawa, bila mari naik-naik main naik takut, sambil bertanya Daud kepada Israel, apakah sampai dah masa saya agaknya awak mari ni? Jawab Israel, belum lagi Daud. Aku datang ziarah kamu seperti lazimnya. Kerana si fulang di situ meninggal, aku marilah singgah ziarah kamu. Begitulah. Maka setiap kali marinya Israel, Daud naik takut. Maka Daud tanya, sampai agaknya masa saya, kata Israel, belum lagi Daud. Si fulang sakit, meninggal, aku marilah ziarah kamu. Maka telah beberapa lama begitu keadaannya. Suatu hari marilah malaikat Israel melawat sahabatnya Nabi Daud. Maka Nabi Daud tanya apa dia? Awak mari ni nak ziarah dah? Nak ziarah kan? Macam biasa dah. Apa jawab Israel? Apa jawab Israel buat apa sekalian? Katanya Israel, maaflah Daud. Ha? Dengar tu. Maaflah Daud. Sekarang saya tak berhabis cerita ni pun, ibu bapa dah boleh agak dah. Allah, maaflah Daud. Macam kita minta apa? Senapang-senapang nak jaga kebun dengan kerajaan tu. Maka polis pun balahlah surat kerajaan balah. Kita tak payah baca surat berhabis. Buka depan. Duka cita. Dah luluh lah tu. Kalau duka cita sudahlah. Suka cita. Kita tahu selalu dah. Begitulah Israel jawab. Apa dia kata? Maaflah Daud. Telah sampai umurmu hari ini. Ha? Bayanglah setiap orang kita semua sekali ini akan sampai, akan sampai perkataannya Israel kepada Daud juga kepada kita, apa dia? Tak ada dah awak hari ini dah. Tu saya ibu bapa sekalian. Kalau malang-malang dah, malang-malang tiba-tiba yang terbatuk kuat tengah malam, mari batuk kuat tengah malam, jadi takut kena mati, nak habis homo dah aku ni agaknya, selalu takut. Tengok anak kecil lagi kesian ya, orang rumah tu tak siang juga, tapi anak tu kata Allah, ada nak habis hayat dah aku, tapi sehat, Tuhan beri sehat. Ah, begitulah akan datang, maaflah Daud, telah sampai umurmu hari ini. Riwayat kata Nabi Daud jadi mana? Takut. Takut. Dah sabit dengan riwayat ini, Nabi pun takut. Takut ni bukan macam takut kita yang banyak lalai, kurang amal, kurang istighfar. Bukan. Bukan. Seperti Imam Syafi'i pernah menyebut, aku tidak takut akan mati itu, tetapi yang ku takut ialah apalah yang akan berlaku selepas mati. Selepas mati itu, kalau dengan mati itu habis cerita kita begitu saja, tak apalah. Tetapi selepas mati itu panjang, panjang, panjang lagi. Maka anak kita tinggal 12 orang kan, kita haraplah adalah hak mengaji, ada hak berdoa, ada sedekah, ada. Rupanya tak ada seorang pun. Betul ke anak cucu boleh lupa kita selepas mati? Boleh. Buktinya
Buktinya cubalah tengok kubur mak ayah kita. Tak usah kira mak ayah orang lain, mak ayah kita sendiri di kampung, di kampung. Apa jadi? Lalang lebih tinggi dari batu nisannya. Tidakkah ni bukti mak ayah kita ni akan dilupa? Kita nanti, percayalah, anak cucu lupa juga. Sama je macam kita sekarang. Maka kata Hasanul Basri, jangan kamu percaya kepada sesiapa pun. Jangan, jangan. Hatta anak, ha, hatta isteri, ya. Dah, percayalah kepada amal kamu. Kerana amanlah akan terjung ke dalam lubang kubur bersama kamu. Anak mengajilah kepada kita setahun, setahun setengah, lepas tu lupa tuan. Pulak-pulak bila dia dah berkahwin, ada anak, ada keluarga, oh, lagilah lupa pada kita. Jadi mustahak apa dia? Selepas mati ni bagaimana nasib kita? Nah, tu katanya Imam Syafi'i, yang aku takut ialah apalah yang akan aku hadapi selepas mati itu. Maka Daud pun kata, takut, sambil takut ditanya Daud kepada Israel, apa dia? Wahai Israel, kenapalah engkau tidak memberikan tanda-tanda terlebih dahulu? Dah kita ni katanya berkawan rapat, kawan rapat. Paling tidak halah, tunjuk berilah tahu sikit petanda itu, petunjuk ini, paling tidak. Maka apa jawab Israel? Wahai Daud, sesungguhnya sudah terlalu banyak tanda yang kami beri. Banyak dah. Maka Daud tanya, apakah tanda itu? Jawab Israel, ibu bapa sekalian, tandanya, di manakah ayahmu? Hah? Ibu bapa sekalian, di manakah, di mana ayahmu? Di mana pula ibumu? Di mana adik-beradikmu, sahabatmu, jiranmu? Di mana Daud? Maka jawab Daud, mereka telah mati. Maka Israel jawab, itulah sebesar-besar tanda yang kami kirimkan kepada kamu. Tetapi mengapa manusia selalu lupa? Kenapa? Kenapa manusia selalu lupa ni? Yang kita PKB apa, pemulihan bersyarat apa sekian ni. Oh, bulan 3 hari tu, walaupun kes tiap-tiap hari 300. Kan nak banding sekarang Selangor tu, siapa ke, berapa kes banyak lah. Tiap-tiap hari 2,000 dah sekarang. Masa 300 dulu, guana kita takut, ya Allah nak keluar takut. Dah lah duduk dalam rumah, selimut pula, duduk dalam lemari lagi. Takut sah, saya takut, kata dia. Sekarang sudah lupa, dah jadi, jadi macam biasa balik dah. Jadi biasa balik dah. Ya, jadi biasa balik dah. Begitulah manusia selalu lupa. Maka Nabi SAW rupanya berfikir dua benda ini. Apalah tujuan kita diciptakan? Dan kemanalah pula kita pergi selepas dimatikan? Maka katanya Ahlus Siyar, ulama sirah kita, 3 bulan dalam tempoh 3 tahun baginda berkhalwah, berdiam bersendirian dalam Gua Hira. Maka datanglah 21 Ramadan, setengah riwayat kata 17 Ramadan, datang Jibril membawa kenabian pada Nabi dalam usia 40 tahun tu. Ini wahyu pertama Nabi terima awal umur 40 tahun. Awal umur 40 tahun. Pun begitu telah kita sebut dulu. Sebelum Jibril mari bawa wahyu pada Nabi,
Nabi kita terlebih dahulu didatangi wahyu berbentuk mimpi. Sebelum Jibril mari ke Gua Hira tu, Nabi mimpi dulu. Mimpi dahulu selama 6 bulan berturut-turut. 6 bulan dulu Nabi mimpi berturut-turut. Setiap malam, setiap malam, tidak selang semalam pun. Apa yang Nabi mimpi, wahyu melalui mimpi Allah beri pada Nabi 6 bulan berturut-turut, tidak selang semalam ni, katanya Nabi bermimpi melihat cahaya yang sangat terang, terang sangat, sehinggalah fajar subuh Nabi bangun. Esok mimpi pula terang cahaya dalam mimpi sampai membawa subuh Nabi bangun. Selama 6 bulan berturut-turut. Ni wahyu pertama Nabi terima yang jenisnya wahyu berbentuk mimpi. Kita tahulah bila berlaku pada Nabi-Nabi ni mimpi, mimpi Nabi-Nabi tu sudah sahlah wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah seperti Nabi Ibrahim tu bermimpi, itu wahyu. Kalau ada orang mimpi semelih anak, dia tak sama macam Ibrahim. Itu mimpinya, mimpi daripada syaitan. Tetapi Ibrahim mimpi semelih Ismail. Oleh kerana Nabi ini wahyu, maka bila dia berita kepada anaknya Ismail yang juga Nabi, apa jawab Ismail? Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai bapaku, if'al ma tu'ma, buatlah apa yang diperintah kepada engkau. Wahyu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Nasyaya engkau dapati aku akan bersabar. Sabar. Walaupun nak semelih, walaupun letak dah pisau ni di leher. Riwayat kata baring letak dah pisau di leher, maka Allah Ta'ala panggil, wana dainahu ayya Ibrahim. Kami panggil, Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kamu telah membenarkan mimpi wahyu ni Ibrahim, berimang sungguh engkau ni. Maka hari ini kami ganti sembelihannya. Apa dia? Kibas. Wafadainahu bidhibhin azim, sehingga menjadi syariat kita sembelih binatang, walaupun bukan semata-mata udhiyah, sembelih kerananya korban. Orang bernazar pun ai sembelih juga, orang akikah pun ai sembelih juga. Perbuatan sembelih tu sudah menjadi satunya syariat. Bayangkan, bayangkan. Ahli tafsir kata kibas yang menggantikan nyawa Ismail ni ialah kibas milik Habil bin Adam. Habil anak Adam yang korbankan kambing biri-biri kibas tu, diangkat oleh Allah, diletak dalam syurga, diturung ganti nyawa zaman Ismail lama. Zaman Ismail ni kata setengah ahli tafsir kita dalam kitab tafsirnya masing-masing lah. Ini ibu bapa sekalian ni, bayangkan. Maka Nabi bermimpi 6 bulan berturut-turut. Bila berlakunya mimpi kepada para Nabi, itu sudah tentu sah dahlah wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Adapun kita manusia biasa, bila berlaku mimpi kepada kita, kata Nabi SAW, ar-ru'ya thalathatu. Mimpi kalau berlaku pada kamu ni manusia yang bukan Nabi, dia terbahagi kepada tiga jenis. Tiga jenis. Kalau nak kata mainan tidur saja, tak juga. Sebab Nabi sebut ada tiga jenis. Pertama boleh jadi kita bermimpi tu tiap-tiap malam tu, jenisnya pertama busyra minallah, kabar gembira dari Allah. Seperti halnya
Satu orang contohlah kita kata bermimpi tawaf dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohnya. Tuan-tuan. Seperti bermimpinya satu orang bertawaf dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kategori busyara, kabar gembira dari Allah. Tu contoh. Kedua, kata Nabi, mimpi manusia biasa kita ni semua boleh jadi juga jenisnya takhwifu minasyayati. Syaitan dia masuk dalam mimpi kita menakut-nakutkan kita. Seperti halnya kita mimpi, contohnya dah tiba-tiba dalam mimpi tu kita nampaklah satu orang tua berjanggut putih bawa tongkat, janggutnya panjang sampai ke pusat kepik kita, bawa tongkat cicing besar pemata contoh begitu. Dia kata, wahai mamah bin doloh, mu akan mati hari Selasa minggu depan di langgar lori. Dia bangun takut. Allah waliullah mari dalam mimpi saya, katanya saya nak mati dah minggu depan. Apa jadi? Bila dia terganggu mimpi tadi, dia tak pergi kerja, dia duduk rumah, dia jadi sedih, dia jadi takut. Walhal siapa tahu ajal satu orang nak mati, kita sendiri pun tak tahu bila mati, nak tahu orang lain pula mati. Ni mimpi takhwif, setan menakutkan kita. Ramai orang rosak hidup dia kerana percaya kepada mimpi-mimpi berbentuk takhwifu minasyayatin. Satu pasang suami isteri, saya kenal lamalah jemaah saya, jemaah di satu masjid. Baik suami isteri ni, baik tuan, oh baik. Kebetulan pada satu musim haji, toh macam mana saya berjumpa beliau ni, suami isteri ni, di mana? Di Madinah. Esok nak umrah lagi ke Mekah. Apa esok nak masuk, nak buat apa ni, pada musim umrah, bukan haji, Ramadan. Esok nak siap buat umrah dah. Apa jadi? Satu malam esok nak pergi dah ke Mekah. Datang jemaah saya laki-laki ni, dia kata, ustaz, saya ni telah menceraikan isteri saya dengan talak tiga. Terperanjat. Saya dengar terkejut. Saya kata, dah bila berlaku? Ni sini. Baru tadi baru saya cerai talak tiga. Saya kata, kenapa pula? Tak ada gaduh, tak ada. Dia kata, sepanjang saya duduk di Madinah ini, saya bermimpi menceraikan isteri saya. Mimpi lah. Maka setengah orang bila dia dengar mimpi berkait Madinah, Mekah, mimpi dalam Kaabah, mimpi dalam air semayang, mimpi tengah tidur dalam kuliah tu pula di masjid, sebab berkait masjid contohnya, maka dia sangka betul dari Allah petunjuk sekian begini. Saya kata bukan. Metang berkait Madinah, maka dia katanya betul. Di Madinah tu dan di Mekah lagi banyak syaitan dan iblis. Walhal kita sangka di Mekah kan takkanlah ada syaitan iblis, di Raudhah kan takkanlah iblis ada. Lagi banyak. Kalau tak percaya, Di Raudhah ada syaitan iblis. Kalau tak percaya, Cuba tengok diri sendiri. Kita bertolak sesok, mari sekian. Kalau boleh orang belakang nak tolong capok ke dalam, capok lah. Biar masuk dalam. Okey, dapat masuk Raudhah. Okey. Apa jadi? Kita semayang. Saya buat contoh ya. Tak ada penceramah macam saya ni. Saya seorang je yang buat contoh nak ceramah. Semayang. Allahu Akbar. Semayang dua rakaat di Raudhah. Semayang. Habis dah semayang, cepat-cepat kita bangun pula semayang.
Sebab apa? Polis dah tengok keliling-keliling dah. Sebab polis nak suruh keluar, orang lain pula masuk. Tapi oleh kerana takut polis hambat, kita semayang cepat-cepat. Kalau tengah semayang, polis dah hambat. Jadi kita semayang kerana supaya polis tidak hambat. Atau kita duduk raudhah berlama-lama. Ni hasutan nafsu. Supaya kita tak fikir orang ramai tu. Fikir diri kita. Biar duduk lama, biar. Tidakkah Al-Quran kata fafsahu yafsahillah? Lapangkan orang lain, Allah lapangkan. Semayang dua rakaat berdoa, keluar masuk orang lain pula. Tidakkah patut begitu? Tu saya kata di raudhah ada syaitan iblis banyak. Di Kaabah tengah tawaf lagi terlalu banyak. Kita nak cium Hajarul Aswad. Dah sampai dekat dah. Dekat bermula subuh kemarin kita tunggu. Tunggu dah sampai dekat, pegang di arak ni lambung ke belakang. Tu semua sekali tuan cuba bayang la ilaha illallah Muhammad Rasul. Jadi rupanya bila berkait walaupun dengan agama kah, dengan Madinah Mekah kah, tidak terlepas daripada takhwif. Maka saya kata bang ni tak ada petunjuk baik, tidak. Walaupun hakim mahkamah nanti boleh ikhtiar kepada pandangan pelbagai mazhab dalam fiqh ni, dalam fiqh munakahat ni, nak jatuh tolak satu kah kerana kejahilan ni, kerana kesusahan ni. Ni kepandaian hakim kita lah, berikhtiar kepada pandangan mazhab-mazhab itu. Tapi ni bukan masa saya nak bahas, cuma nak beritahu jenis kedua mimpi ni, takhwifu minas syayatin. Takhwifu minas syayatin. Kita dah masuk isyak lagi. Belum lagi ya. Baik. Takhwifu minas syayatin. Ketiga. Ketiga apa jenisnya mimpi? Hadithun nafsi. Hadithun nafsi. Bualan di dalam jiwa. Yakni teringat sangat. Teringat sangat satu benda sewaktu jaga, terbawa-bawa ke dalam mimpi. Ini dipanggil hadithun nafsi. Satu orang, contoh kita kata dah tidur rumah, pukul 4 pagi bangun, tak ada orang rumah kita sebelah, tak ada. Kita kata Allah, kemana pula Abang Haji ni? Ke tahajud agaknya. Tapi siapa dah ajak kita? Kita katalah dah ajak saya bangun tahajud seorang. Tapi tak lama kita teringat pula, takkan tahajud 40 tahun nikah ni tak pernah lagi tengok dia ni tahajud. Kita kata bukan ko. Dah ke mana cari, tak ada. Pergi bilik air tak ada. Pergi depan kat rebang ayam, hak dia bela ayam laga pun tak ada. Oh, rupanya ada di dapur. Ada di dapur suami kita 4 pagi. Apa dia buat? Kelubung kain pelekat, duduk atas pengukur kelapa. Kita kata, sudah lah. Panggil, Maji, senyap. Bang, senyap. Tak menjawab. Dia mengigau. Itu dipanggil hadithun nafsi. Bualan jiwa. Ada benda dia teringat sewaktu jaga, terbawa dalam tidur. Apa yang dia ingat? Oh, rupanya dia baru keluar duit KWSP dan dia sudah bayar down payment motor Harley Davidson. Motor tu katanya lambat nak sampai tuan. Oh, sebab pelabuhan tutup kelang sekian gini, lambat 3 bulan lagi. Menyebabkan tiap-tiap malam dia teringat bila motor dia nak sampai. Bila motor dia nak sampai, teringat sampai berzikir dia motor. Dia teringat sangat. Terbawa dalam tidur. Ni dipanggil apa dia? Hadith nafsi. Bualan jiwa. Bualan jiwa. Ya. Lalu kita ini terkadang, kalau Allah rezekikan kita mimpi, bushra minallah, itu kebaikanlah. Tapi yang banyaknya takhwifu minasyayatin dan juga hadithun nafsi.
Adapun bila berlaku kepada nabi-nabi, sudah sahlah ini adalah wahyu, yang mana nabi terlebih dahulu didatangi wahyu berbentuk mimpi selama 6 bulan berturut-turut. Nabi nampak cahaya itu terang benderang sampai waktu fajar. Maknanya di Gua Hira ini wahyu berbentuknya nas. Wahyu Allah beri pada nabi berbentuk nas sebagai kerasulannya. Yakni ada tanggungjawabnya nabi, kewajipan menyampaikan risalah kerasulan itu. Nah, pada usianya baginda 40 tahun. Habis isyak dah ya. Masuk dah isyak kita tuan. Saya ni memang bila mengajar selalu tunggu isyak. Tunggu dan masuk sebab saya nak berhenti. Memang setakat ini tuan-tuan sudah maklum, penceramah paling pendek di dunia saya lah. Tak pernah panjang ya. Kerana apa? Kerana guru saya kata jangan mengajar lama. Jangan mengajar lama. Kerana kalau mengajar lama, jemaah mudah cedera paruh ataupun jatuh sakit, anxiety disorder, banyaklah penyakit jemaah bila kita mengajar lama. Baik itu tuan, saya mengajar subuh tak lama, 30 minit saja dari dulu sampai sekarang. Walaupun mula pukul 6, 6.30 habis-habis. Maghrib, isyak wajib berhenti. Saya tak mengajar, alhamdulillah. Orang lain nak mengajar lama tak apalah, tapi hak bagi yang mengajar pendek, saya sudah ambil, saya dah. Jadi rupanya bila kita mengajar pendek, jemaah semakin ramai. Sebab dia tahu dah, ustaz dah tu tak panjang, pendek sangat, maka mari ramai. Jadi mana ni pun begitu juga, kita sambung pula di masa akan datang. Dan keduanya, saya mohon maaf ibu bapa sekalian, selalu ya bila berkuliah, saya tak sempat isyak bersama jemaah. Sebenarnya kami ada jadual setiap Rabu dalam bulan ni Rabu bertalaki kita. Jadi kita bagilah di Serembang sikit dengan jemaah kita lain sikit, pakat-pakat begitulah ya. Akan datang kita sambung lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.